assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya baru aja sampai di kota Bandung. Dan di video kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan di salah satu jalan atau spot favorit di kota Bandung, yaitu Jalan Braga teman-teman ya. Salah satu spot untuk menikmati malam hari atau jalan-jalan di pusat keramaian di kota Bandung, yaitu Jalan Braga. Dan kebetulan lokasi hotel kita juga berada di Jalan Braga, jadi kita tinggal turun aja dari hotel, keluar dan menikmati keramaian kota Bandung di malam hari teman-teman. Oke, ikutin video ini terus sampai akhir untuk tahu gimana suasana Jalan Braga di malam hari. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, ini habis keluar dari hotel dan kita mau jalan-jalan di Jalan Braga ini. Rame banget. Ini hotel kita. Pas depan langsung Jalan Braga ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kita menginap di mana, tonton video sebelum ini ya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan di Jalan Braga. Jadi ini virtual tour biar teman-teman tahu gimana suasana dan kondisi Jalan Braga Kota Bandung di malam hari ya. Ini rame banget, banyak toko-toko dan juga ini para pengunjung atau wisatawan di sini pada berfoto-foto dan menikmati malam hari di Jalan Braga ini. Ini di sebelah kanan kiri ini macam-macam outlet teman-teman ya. Ini ada outlet pancake. Di sebelah sana juga ada berbagai macam outlet makanan dan juga baju-baju. Dan jual mainan juga. Untuk bangunan-bangunannya ini bangunan model Belanda ya teman-teman. Keren. Rame banget, crowded banget. Sekarang ini hari Jumat malam, jadi termasuk akhir pekan karena sekarang musim liburan ya. Jadi cukup ramai. Di sini ada kereta kelinci juga atau odong-odong kayak gini. Ini untuk jalanan di Braga ini teman-teman, ini paving kotak-kotak kayak gini ya, hampir mirip kayak di Legian Bali atau di Kaitangan Malang kayak gitu. Depan ini ada Gas Ing Gelato es krim ya, Resto es krim Gelato. Jadi sekarang ini kita mau cari makan teman-teman. Lihat-lihat ya, ada resto yang sip apa enggak di daerah sini. Asli ini super ramai banget. Di jalanannya, terus di pedestriannya, di pejalan kakinya ini juga ramai semua. Ini ada tato, jasa tato juga. Mau nyebrang teman-teman di Lima Rasa Resto ini. Ini harus hati-hati kalau nyebrang. Ini parkiran motor juga di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Dan mau nyoba ke sini tuh. Resto Lima Rasa. Jadi kita lihat dan kita masuk makanan Nusantara ya. Makan malam di sini aja. Oke
Oke, habis makan kita lanjut jalan lagi ya. Tadi di lampu-lampu kayak gini, ini banyak ada tulisannya Braga kayak gini teman-teman, menghiasi lampu-lampunya. Dan ini makin malam makin ramai. Ini coffee shop ini semakin ramai. Parkirannya semakin rapet tuh sampai sana. Luar biasa ini, ramai banget. Yuk kita jalan ke sana teman-teman, kita lihat keramaian Jalan Braga ini. Ini tukang parkirnya pada ngatur-ngatur kendaraan. Jadi di sepanjang jalan ini ya, ini cafe, coffee shop, terus ada outlet-outlet, resto, ada distro-distro gitu teman-teman. Dan jalanan di sini buat satu arah ya. Dan bangunan-bangunan di sini ini bangunan lama semua. Ini cuma ada bangunan apa yang tulisannya jurnal desa. Ini jualan pizza teman-teman. Ini bangunannya mencolok sendiri. Lalu di beberapa titik ini teman-teman, ini ada kayak semacam pusat kesenian ya, banyak yang jual lukisan-lukisan kayak gini di seberang ini. Para pekerja seni ini pada menjajakan hasil karyanya di Jalan Braga. Terus sampai sini ini parkiran motor penuh, nggak ada spasinya, ini rapet. Jadi Jalan Braga ini teman-teman ya, ini hampir sama seperti di kota-kota besar lainnya, itu banyak yang konsepnya seperti ini ya. Contohnya di Malang ada kayu tangan heritage, di Surabaya ada namanya Tunjungan Romansa, lalu di Jogja ada Malioboro, nah gitu-gitu ya. Dan di Bandung ini ada Jalan Braga. Oh ya, di Bali juga ada Legian gitu teman-teman. Konsepnya hampir sama. Jalanan umum yang dipenuhi dengan keramaian dan outlet-outlet kanan kiri yang dijadikan tempat untuk menghabiskan waktu biasanya di malam hari, dan jadi pusat keramaian di kota tersebut. Ini ada rumah hantu teman-teman, rumah hantu Braga. Mobil hantu dan rumah hantu, dan ada kafe horor Braga. Rame ya, hidup banget suasana teman-teman. Ini sudah hampir jam 10 malam tapi suasananya masih hidup dan hingar-bingar, rame banget. Ini nggak tahu outletnya di sini buka 24 jam atau gimana, tapi sampai jam segini ini masih kayak nggak ada tanda-tanda tutup. Depan ini ada tiramisu susu, makin sombong makin dingin. Wah, rame full ini antrian sampai depan ini. Ini penjualan tiramisu. Ini ujung jalannya ya, jadi kita kalau dari arah keluar tol atau dari luar daerah Braga ini jalan masuknya lewat sini, ini tiba satu arah sampai ujung sana. Rumah hantu ini cukup ramai teman-teman ya, banyak dikerumuni pengunjung. Dan ini seluruh bangunan ini dibuat untuk rumah hantu sampai atas ini, lihat. Dan ini lihat teman-teman, iya, ada pocongan ngintip di lantai atas. Buat teman-teman yang suka horor dan lagi main di
Bandung, mampir aja ke rumah hantu Braga. Ini kayaknya bukan eventan, memang ada di sini terus kayaknya. Terus ngantri suwe, jadi kepingin teh. Akhirnya tuh apa? Yang sing mirip tiramisu susu. Tiramisu susu. Pengen tuh sing drink tuh roll. Ruame teman-teman tiramisu susu ini. Oke, kita balik ke hotel ke arah sana sambil lihat suasana seberang sini ya. Tadi kan udah jalan dari arah seberang sana ya. Di sini juga ada live musik teman-teman dan street foodan di daerah situ ya. Ini ada makanan khas Bandung, ada cuanki, ada batagor kayak gitu-gitu. Rame banget. Street food macam open kitchen kayak gini, ini banyak ya. Jadi masak di pinggir jalan kayak gini. Dan ini di ujung sebelah sisi satunya ya, Jalan Braga. Ini macam perempatannya, enggak bangunan-bangunan Belanda kayak gini. Ini ada resto juga yang buka 24 jam. Bangunannya juga bangunan Belanda kuno kayak gini. Ini bangunan-bangunan di sini vintage-vintage gitu teman-teman ya. Asli rame banget, ini udah jam setengah 11 malam. Bukan hari Sabtu Minggu ya kayak gini. Apalagi kalau Sabtu Minggu, wah pasti luar biasa ramenya. Oke teman-teman, itu tadi ya jalan-jalan kita di Jalan Braga. Kita menikmati malam hari di pusat keramaian. Dan suasananya hidup banget, rame banget. Terus suasananya juga sangat crowded. Jadi, tapi menurut saya malam hari dinikmati dan dihabiskan di Jalan Braga cukup keren, dan kita bisa belanja menikmati suasana malam hari di sini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, dan ini hari pertama di Bandung. Rencananya kita di sini masih sekitar 4 harian. Di video-video berikutnya kita akan jalan-jalan dan menjelajahi wisata kota Bandung di daerah Lembang, Ciwidey, dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.